cuma martabak telur doang. Iya, martabak aja, martabak telur. Telur doang. Jadi katanya udah legend ini, Kang. Iya. Dari ada. Tahun berapa, Kang? Tahun 60 lah. Tahun 60? Iya. Dulunya siapa yang mengawali? Dulu bapak sama itu ibu berdua. Iya. Tadi kan ini anaknya. Iya, ini anak. Terus dari ini usaha keluarga gitu ya? Keluarga lah, ya, bareng-bareng. Bareng-bareng gitu? Iya. Ini yang bantuin berapa, Kang? Bantuin ada 4, 3 orang. 4 sama kita, ya. 4 sama saya, ya. Ini dengan mas siapa? Mas Sunario. Mas Sunario? Iya. Ini lokasinya di mana, Kang? Ini Seroja, Stamplas. Jalan apa sih? Oh, ini? Iya, iya, Seroja ini, Stamplas. Pertemuan ya, terkenal pertemuan ya. Pertemuan Kerawang. Ini butik ini nih apa? Marcella. Ini martabak apa terkenalnya? Di sini nasional. Martabak telur nasional. Kejen. Ini stok telur ya, Mas? Iya, masih ada di bawah banyak. Masih ada. Iya. Sehari rata-rata berapa, Mas? 200 habis lah. 200 ya. Ini telur? Iya, 200 telur. Kalau puasa mah lebih, 250 habis. Puasa, iya. Ya. Ini hari-hari. Ini bumbunya, cabenya itu. Bumbunya ya? Bumbunya yang ngantepnya itu. Iya. Kalau ini stok adonan, ini. Ya. Adonannya itu? Iya. 4 kilo sehari. Berapa kilo? 4. 4 kilo? Iya. Ini daun bawangnya? Iya, ini yang stok. Baru yang mentahnya masih ada banyak. Banyak ya? Iya, 13 kilo. Daun bawang 13 iya, kilo? Iya, 13 kilo. Habisnya? Habisnya. Itu garam? Ya, ini mecin sama garam. Menyedap ya? Iya. Ini bumbu ininya. Yang bumbu khasnya di sini ya? Iya, ini bumbu merah ini. Merah. Cabenya. Bumbu merah. Sama daging. Daging giling ini iya. Ya? Iya. Enggak di ini di cincang sih. Cincang. Iya, cincang-cincang enggak dihalusin di blender enggak. Cincang. Oh, di cincang. Iya. Udah ada bagian sidir ya? Iya. Udah masing-masing kerjaannya. Bagian itu. Iya, ngocok bumbu. Itu ngaduk bumbu, mau motong. Kalau Mas bagian ini? Bagian ini khusus. Agak susah juga ini ya? Ya lumayan. Untuk penampilan ya. Iya. Harus telaten. Ya, susah, Mas. Ya. Ya, susah kalau awal sama aja susah. 3 hari ya, dah kalau ini mau 3 hari lancar. Sama aja goreng ya. Iya, ya. Gorengnya. Enggak usah ulah goreng hatena we. Ini buka dari jam berapa, Mas? Jam 3. Jam 3 udah. Iya, jam 3. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. 11. Iya, 11 malam, tengah 11 beres-beres. Ini rame-ramenya jam tak lagi jam 5, iya, jam 5 ini, iya. Ini persiapannya dari jam berapa? Dari pagi udah olah-olah bikin acar. Pasin daun bawang, di telur. Kita mah kan mendadak semua, orang lain mah kan enggak, telur udah bersih. Kita mah mendadak belinya banyak. Mendadak, iya udah. Bawang daun juga kupasin di rumah. Itu emang telur bebek semua, enggak ada telur? Iya, enggak ada. Khasnya gitu ya? Khasnya ini, iya. Dari dulu emang enggak ada martabak bangka apa? Bangka enggak ada ini mah. Iya. Dulu, manis dulu pernah, katanya bapak. Cuman kan berhubungnya udah rame, jadi manis dihilangin gitu. Sekarang kan ada ini sebelah manis. Jadi ini siapa nih, Mama? Itu enggak, tetangga itu. Tetangga. Iya. Dulu masih sepi ini ya, Mas ya? Ya dulu mah iya loh, sama sama iya. Sekarang mah udah alhamdulillah tahun 60-an ya. Yang rintis dia ya. Setengah abad. Setengah abad. Biasa ini. Biasa. Legend. Legend.
Ini harganya berarti mas? Iya. Biasa 18.000 ya? Biasa 18. Spesial 25.000. Telur 2, telur 3, 30. Ini ada pip. Pip pakai AC. Oh, iya. AC-nya makan di mobil. AC mobil. Keren ya, sehari 200 telur itu ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Ada 3 juta meren ya, sehari-sehari? Iya, bisa lah. Iya. Kotor lah. Gitu kotor lah. Ya, omset ya. Kalau habis 250 mah, telurnya. Oh. Yang apa? Biasanya. Satu? Iya, dua. Iya. Kantong plastiknya satuin kok. Kantong plastiknya. Iya. Agak asin. Iya. Ya, ini teman-teman martabak yang legend ya. Martabak nasional Seroja yang sudah saya pesan tadi. Ini yang 2 telur ya, harga 25.000. Ini dapat acarnya ada 4 nih. Itu rame banget ya. Itu udah terkenal dari tahun 60-an ya, udah ada di situ. Jadi kurang lebih itu sekitar setengah abad lebih ya. Oke, saya cobain dulu nih rasanya gimana. Rasanya mantap ya. Rasanya mantap banget. Itu sehari rata-rata 200 butir telur ya. Yang bantuin 3 aja masih keteter dia. Mantap nih teman-teman. Pantesan tiap hari rame. Yuk. Kalau puasaan hampir nggak kelihatan tuh gerobaknya, dikeruputin sama pembeli. Tuh lokasinya di Seroja ya, pertemuan ya. Kalau orang Karawang nyebutnya pertemuan. Martabak nasional Seroja. Oke teman-teman, itu aja ya video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.